promosi Liga 1 di musim selanjutnya. Proses bergabungnya dengan PSMS, kan kita tahu awal musim Abang sempat berlatih sama MUBA Babel United. Kenapa tiba-tiba bisa di sama PSMS? Ya, yang pertama saya sudah mengundurkan diri dari MUBA Babel United. Kemudian sudah deal gabung sama klub lama saya, sudah mau kembali, tiba-tiba ada manajer PSMS Pak Mul, Pak Mulyadi, nawari gabung. Mm-hmm. Dari pembicaraannya, Pak Mul serius sekali. Mm-hmm. Dia mau apa balik di segala administrasinya Persiraja. Ya udah, alhamdulillah akhirnya saya ke kemari. Artinya statusnya kontrak permanen lah ya Bang, bukan pemain. Ya sudah kontrak. Makanya saya teruskan ke sini. Bang, ini kan rasanya udah berapa ya? Dua atau ketiga kalinya Bang berseragam PSMS. Gimana nih Bang bisa berseragam lagi Bang? Mungkin ungkapan hatinya nih. Ya alhamdulillah senang aja karena faktor utamanya karena manajemen serius saja. Makanya saya mau. Ini kan Bang, PSMS mempunyai target ambisi yang prestisius Bang. Target bisa meraih tiket promosi Liga 1 di musim selanjutnya. Ya, bagi Abang sendiri gimana Bang dengan target itu? Ya insya Allah. Kalau masalah target itu udah ini ya, nggak ada masalah. Insya Allah mudah-mudahan kalau sama-sama kerja keras sama kawan-kawan, insya Allah mudah-mudahan bisa. Bismillah. Apa yang mau disampaikan sama supporter? Kan supporter udah kenal juga nih sama Bang Pika apa kan. Udah lama juga bersama Persiraja kan, jadi sama PSMS, apa yang mau disampaikan sama supporter? Enggak ada lah, terus dukung PSMS lah. Dalam keadaan apapun. Oke. Okay. Bang, request nomor punggung berapa nanti Bang kira-kira? Ada request nomor punggung? Enggak ada, lupa. Oke okay, Bang, siap-siap. Makasih Bang.